Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung bersama Virtual Ekultur pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sumarni Laman. Saya akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Sangat luar biasa sekali ya, kita udah banyak nih teman-teman yang ikut bergabung. Ada dari teman-teman SD di Palangkaraya, ada juga. Kita juga kedatangan tamu spesial. Ada Bapak Kentaro Okada dari Kyodo News. Halo. Kemudian ada juga teman-teman kita dari Bali, teman-teman dari Mentawai, dan juga teman-teman dari Jawa juga. Selamat bergabung di Virtual Ekotour pada pagi hari ini. Jadi, kita selama 1,5 jam ke depan akan mengeksplor apa itu gambut di Kalimantan bersama dengan teman-teman Green Warriors. Jadi untuk teman-teman ketahui, kedelapan orang Green Warriors ini adalah anak-anak muda yang ikut datang mengeksplor gambut di Kalimantan Tengah, belajar tentang hutan, belajar tentang kearifan lokal dalam menjaga hutan, belajar tentang bagaimana anak-anak muda terlibat dapat terlibat dalam menjaga hutan. Dan mereka ini sangat inspiratif sekali karena mereka bergerak langsung nih sekarang setelah ikut kegiatan Green Warriors ini untuk di garis depan juga melakukan pergerakan seperti kemarin waktu banjir, mereka juga ikut jadi plot dalam plot relief mission, bantu masyarakat yang terdampak, juga ikut terlibat juga dalam menjaga hutan-hutan yang rusak dengan cara menanam pohon. Jadi mereka adalah para pemimpin muda yang pemimpin lingkungan muda yang akan meneruskan perjuangan pergerakan menjaga hutan di Kalimantan. Jadi ada 8 orang nanti yang akan sharing ke sana. Tapi sebelum mulai, kita mau punya games dulu nih. Jadi teman-teman yang sedang berada di rumah bisa go ke link Mentimeter. Sebentar saya kirim linknya ya. Oke, sekarang oke, di chat saya kirim link Mentimeter, bisa diklik linknya. Kemudian setelah Anda masuk ke linknya, klik masukkan kode ini. Sudah masuk semua ke Menti? Jadi ini polling online. Kita akan mau tahu nih teman-teman pendapatnya tentang sesuatu. Oke, kita akan buka.
Oke, jadi itu adalah pertanyaan. Udah masuk semua ke Mentimeter, jadi itu dulu untuk melihat bagaimana teman-teman pendapatnya tentang gambut. Jadi pertanyaannya adalah apa yang teman-teman ketahui, apa yang teman-teman pertama kali dengar, pertama kali kalau mendengar kata gambut. Jadi ada banyak sekali nih yang jawab Kalimantan, katanya kemudian. Sebentar. Okay. Okay, kelihatan ke share screen-nya? Jadi ini hasil dari polling tersebut. Teman-teman masih bisa update masih. Klik di Mentimeter, terus kodenya 5405-3870. Cuma ada di Kalimantan, jenis tanah, tanah dan airnya coklat, Kalimantan Barat, akar serabut, mudah terbakar, wah menarik ya, rawa dan tanah. Oke, ini teman-teman ketika mendengar kata gambut ya, ada 8 orang yang masuk. Oke. Jadi ketika kita mendengar kata gambut nih, iya ada kata becek juga, jenis tanah, endapan organik, cuma di Kalimantan, cuma ada di Kalimantan. Apakah benar gambut itu cuma ada di Kalimantan ya? Nanti teman-teman dari Green Warriors akan berbagi pendapat mereka, pengalaman mereka dan pengetahuan yang mereka peroleh selama berpuluh-puluh tahun berada di hutan gambut, dekat dengan gambut, dan juga kemarin belajar langsung di offline ekotur yang ada di Desa Tumpang Nusa. Jadi sebelum diadakannya virtual ekotur ini, teman-teman Green Warrior itu sudah berangkat duluan nih ke Desa Tumpang Nusa untuk mengeksplor hutan gambut di sana. Dan kita ada satu video yang akan kita putarkan mengenai virtual ekotur itu, mengenai ekotur di Desa Tumpang Nusa. Silahkan saksikan. Nama saya Purwanto Budi Santoso, saya pengelola KHDTK Tumpang Nusa di Kalimantan Tengah. KHDTK Tumpang Nusa merupakan areal khusus riset yang kita gunakan untuk riset tentang rehabilitasi rawa gambut. Kita juga mengadakan kegiatan repeat rehabilitation of peatland, di mana kita membuka akses semua para pihak, terutama generasi muda, untuk berperan serta dan belajar restorasi gambut di Kalimantan Tengah ini.
ini kita ada di plot dengan judul Model Pengelolaan Hutan Rawa Gambut Berisiko Kecil Kebakaran dalam kurung revegetasi, penabatan, peran serta masyarakat, dan EWS, Early Warning System. Ini artinya apa? Peneliti ini akan membuat model bagaimana membuat hutan dengan risiko kecil kebakaran. Apa yang digunakan? Jenis asli adalah jenis Combretto carpus rotundatus, merapat. Dulu kan ini bekas kebakar, jadi timbulnya semak-semak belukar ini. Kita tanam jenis merapat dengan berbagai jarak tanam. Ada 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Nah, ternyata model berisiko kebakaran itu karena kita mampu menekan semak belukar seperti ini. Semak belukar ini kalau sudah naung di bawahnya, dia akan kurang ininya. Salah. Karena kebakaran ini dimulai dengan kebakaran permukaan. Semak belukar yang kering-kering ini kan just cepat kan. Nah, kalau sudah rapat tajuknya, berarti gampang dipadamkan lah, istilahnya risikonya kecil ya. Kebakar ada tapi risiko lebih kecil. Terus dengan penabatan yang itu tadi, dengan kita tingkatkan water level, tinggi muka air, jadi gambut selalu basah. Terus peran serta masyarakat ini kita membuat tim namanya Masyarakat Peduli Api, belajar pengendalian kebakaran, kita latih bagaimana teknik mengendalikan kebakaran dan sebagainya, apa sarana prasarananya, kelengkapannya, mesin, misalkan antara lain sumur bor dan sebagainya. Hari ini kebetulan ada kegiatan dari tim Yutek, mereka antusias, ingin tahunya tinggi, dan mereka banyak belajar tentang lingkungan dan kerusakan rawa gambut ini, dan mempunyai ide-ide berlian untuk menjadi bagian untuk merestorasi. Dan di saat ini mereka tidak hanya melihat, menyaksikan, dan merasakan, tapi juga berpartisipasi. Mereka menanam di sini, di lahan gambut yang bekas kebakar, dan mereka akan cek bagaimana pertumbuhan tanaman. Saya sangat salut pada aktivitas saat ini yang boleh mereka lakukan. Semangat anak-anak muda dari Kaltim, dari Kalsel, dari Kalbar, dari Kalteng juga, semua dari manapun mereka boleh partisipasi. Ini suatu hal yang positif yang bisa ditularkan kepada generasi milenial selanjutnya. Kami dari Green Warriors, kami lagi melakukan penanaman yang pohon apa teman-teman namanya? Meranti. Tumbuhan yang kami tanam ini adalah jenis meranti-merantian, spesifiknya yaitu Sorea Balangeran. Jadi tadi kita udah bawa bibitnya, terus kita mau tanam sekarang. Menanam ulang tanaman yang sebelumnya ditanam tapi mati. Jadi diganti menggunakan bibit yang masih hidup. Jadi ini untuk restorasi gambut yang ada di sini. Wow, luar biasa ya. Jadi itu video tentang ekotur di desa, di salah satu pusat rehabilitasi gambut di Desa Tumbang Nusa, di mana kita mengundang 40 anak-anak muda dalam 2 kali tur ke sana untuk belajar tentang gambut. Dan mereka ini kita panggil menjadi Green Warriors. Kita sebut anak-anak muda Green Warriors atau pejuang lingkungan, yang pada hari ini ke-8 Green Warriors dari 40 itu akan sharing tentang pengalaman mereka mengeksplor atau menjelajahi hutan gambut. Tadi seperti yang kita lakukan polling di awal,
waktu teman-teman nih kita tanya, apa sih yang kalian pikirkan gitu ketika mendengar kata gambut? Ada yang bilang tanahnya, ada yang bilang tanamannya, ada yang bilang hutan, ada yang mengatakan hanya ada di Kalimantan. Nah, hari ini kita akan memperdalam pengetahuan kita bersama dengan kedelapan Green Warrior itu. Ada Kak Mona di sini, Mona Lisa, ada Kak Iyal, kemudian ada Carol, ada Nisa juga, Windy, Taufik, Supiana, dan juga Monica. Jadi mereka akan menjelaskan nanti empat hal dari tanah, air, tanaman juga seperti yang tadi teman-teman pikirkan tentang gambut, dan bagaimana nih anak-anak muda bisa juga terlibat dalam menjaga gambut. Oke, without further ado, kita kenalan dulu nih sama Green Warrior yang pertama, Kak Mona Lisa, boleh di halo semuanya. Hai Kak Mona, kita pin ya. Wow, cantik sekali Kak. Oke. Jadi Kak Mona Lisa ini adalah mahasiswa ya Kak ya, di President's University di Jawa nih, tapi anak-anak Dayak ya, anak Dayak asli Kalimantan. Jadi hari ini Kak Mona akan sharing tentang gambut, khususnya tentang airnya. Oke, silahkan Kak Mona. Oke, baik. Langsung, apakah suara saya terdengar? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Mentari, salah satu Green Warriors Angkatan Pertama di UTEK Kalimantan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan gambut. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini yang belum pernah main ke sungai di Kalimantan? Kalau ada yang belum pernah, kalian bisa taruh reaction, clap di situ. Pergi lebih jauh, ini bukan pertama kalinya saya merasakan dan melihat air gambut. Mungkin rata-rata anak Kalteng cukup familiar dengan jenis tanah dan air di tempat kita tinggal ini. Di Pulau Kalimantan sendiri, ada banyak sekali sungai-sungai yang unik. Ya, bisa dibilang unik karena ada yang warnanya merah, kuning, dan juga hitam. Sungai-sungai itu disebut sebagai sungai gambut. Seperti yang kalian lihat di gambar ini merupakan salah satu sungai gambut yang berada di Palangkaraya, tepatnya di Tangkiling. Sebagai seorang yang lahir dan besar di Kalimantan, saya cukup sering menghabiskan waktu di sungai gambut bersama saudara, seperti memancing, berenang, atau sekedar bermain air dan bersantai di pinggir sungai. Ada beberapa hal yang menarik perhatian saya tentang air gambut. Saya jadi mempelajari lebih jauh ketika saya ikut ekotur ke hutan gambut di Desa Tumbang Nusa dengan UTEK Kalimantan. Mungkin kakak ada video. Yang menjadi perhatian saya waktu itu, kok air ini tuh bisa berbusa, dan apakah air ini tuh bisa diminum? Jadi saya mau cerita, jadi waktu di Tumbang Nusa, sebelum kita masuk ke hutan itu, kita tuh melewati sebuah kanal. Yang menarik bagi saya, kok air ini tuh bisa berbusa? Apakah air ini tuh tercemar? Bisa dikasih lihat. Airnya tuh dia berbusa gitu, berbuih. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh mentor kita pada saat itu. Jadi hal ini tuh dikarenakan, tuh, kalau kalian lihat airnya berbusa kan? Airnya sedikit berbusa ya kalau kita lihat. Ada yang bilang karena bekas sabun. Jadi waktu itu dijawab oleh mentor kita, gambut ini itu mengalami percampuran zat saponin. Mungkin di sini tuh ada zat saponin yang berasal dari tanah gambut yang menimbulkan buih di permukaan air. Oke, bisa berhenti. Nah, selanjutnya pertanyaan saya waktu itu, apakah airnya itu bisa diminum? Ternyata air gambut itu tidak memiliki syarat untuk diminum secara langsung dan membutuhkan beberapa rangkaian atau proses untuk dapat diminum. Hal ini itu disebabkan karena gambut itu memiliki zat organik terlarut dan memiliki asam humus yang membuat air gambut itu bersifat asam. Tapi banyak desa di Kalimantan
masyarakat tetap memanfaatkan air gambut itu sebagai kebutuhan air bersih seperti untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Dengan bergabungnya saya di UTEK Kalimantan, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk tahu lebih gimana sih karakteristik gambut, baik dari air, tanah, dan lain sebagainya. Ditambah teman-teman dan mentor yang sangat insightful dalam sharing tentang gambut. Yang cukup memprihatinkan bagi saya sejauh ini dapat dilihat mulai banyak air sungai di Kalimantan yang tercemar karena banyaknya pertambangan di hulu yang membuat air itu menjadi keruh dan kotor yang bahkan dapat menimbulkan penyakit. Saya sangat berharap semoga kita sebagai generasi muda dapat lebih peduli dan bahkan menjadi contoh dalam menjaga alam dan lingkungan yang menjadi rumah yang dekat dengan kita. Terima kasih. Wah, terima kasih Mona, share-nya luar biasa ya tentang gambut. Jadi ternyata gambut itu satu hal yang spesial tentang airnya itu selain warnanya tadi ya, tapi juga dia bisa menghasilkan buih. Tapi ini buihnya bukan karena pencemaran seperti yang tadi disampaikan. Ternyata karena kandungan saponin. Ada yang komen ya. Juga. Iya, ada yang komen ya. Bekas sabun. Tidak, bukan bekas sabun kata Mona. Tadi ada dengar suara nggak waktu di videonya? Ada suara beberapa jenis hewan tuh di sana. Ada yang dengar kah? Suara apa aja itu di situ? Suara air. Tapi tadi tuh ada juga suara hewan-hewan di sana. Adakah orang utan? Tapi benarkah itu suara orang utan? Kak Mona itu suara orang utan kah? Ya, kata Kak Monica itu suara uwa-uwa. Jadi suara orang utan sama suara uwa-uwa itu beda ya. Jadi itu tadi suara uwa-uwa. Kemudian ada juga suara burung, benar banget ada suara burung. Jadi menarik ya di hutan gambut itu sangat unik sekali. Dia ada banyak sekali keunikan di sana, dan salah satu keunikannya juga hewan-hewannya seperti uwa-uwa tadi. Terima kasih Kak Moni, Mona Lisa buat sharingnya. Sekarang kita ke seorang anak nih, masih 19 tahun, anak SMA, namanya Iyal. Hai Iyal. Halo semuanya. Ya, kita pin dulu Iyal. Jadi Iyal ini salah satu yang paling muda di Green Warriors juga. Iya, betul. Iya, paling muda ya. Kali ini mau sharing apa nih, Iyal? Masih terikat dengan yang di-sharing oleh Kak Mona ya, tentang air gambut ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih teman-teman dan adik-adik nih. Senang sekali bisa berhubungan langsung dengan adik-adik ya. Jadi merasa seumuran nih saya nih. Oh iya. Iya, kita muda banget. Iya, jadi berasa iya. Muda ya. Iya, tapi ini luar biasa dari SD itu dia lagi belajar juga. Di kelasnya ini pakai LCD nih ditampilin sama mereka. Mana nih Kak Andi. Jadi ini ada disambil ditampilin di kelas juga. Jadi mereka sambil nonton di kelas, terus teman-teman yang nggak ikut di kelas, dia nonton di rumah. Selamat pagi adik-adik semua. Halo. Oke, ini Iyal di spotlight. Iyal, silahkan. Kan saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, perkenalkan teman-teman, nama saya Iyal Rezal Fajri, usia saya 19 tahun, asal saya dari Tangerang, Banten ya, kalau teman-teman tahu ya. Saya baru menginjakan kaki di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya itu saat saya usia 14 tahun. Lalu saya juga merupakan bagian dari Green Warrior generasi 2 ya, kalau tadi Kak Mona Lisa itu generasi pertama, saya generasi kedua. Lalu di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang menelusuri hutan gambut saat mengikuti kegiatan Green Warrior di KHDTK Tumbang Nusa. Seperti yang video. Nah, ini ada fotonya ya. Pas kita berkegiatan di KHDTK Tumbang Nusa. Kebetulan saya yang paling kanan tuh, yang seperti ninja. Tertutup semua. Oke, boleh next fotonya Kak Sumarni? Ya. Sebelum saya tinggal di Kalimantan,
Ini saya cerita sedikit ya. Sebelumnya saya pikir itu semua air itu sama aja gitu. Air itu di alam itu sama aja, jernih, mengalir, dan segar gitu kan ya. Karena di kampung halaman saya demikian gitu kan. Airnya sama semua dan kelihatannya segar. Tapi setelah saya pindah ke sini kok saya melihat nih, loh kok warna airnya seperti teh tubruk bukan kan? Terlihatnya pekat dan seperti apa ya, gelap gitu kan ya. Nyeremin kalau kita belum pernah melihat langsung ya. Nah, teman-teman atau adik-adik ini ada yang tahu nggak kira-kira penyebab air gambut itu bisa berkarakteristik unik seperti itu? Boleh dijawab kalau teman-teman tahu kenapa airnya itu bisa berwarna unik seperti itu gitu. Adik-adik, kalau ada yang berani jawab, ayo siapa yang tahu? Boleh lewat chat. Pohon kayaknya karena akar, Kak. Iya. Ya, oke. Benar juga sih jawabannya, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa gambut itu kan merupakan jenis lahan basah ya. Karena bakar. Oke. Jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa gambut itu merupakan jenis lahan basah ya, yang terbentuk dari hasil dekomposisi atau pembusukan dari hasil bahan-bahan organik ya selama ribuan tahun. Enggak semuanya ribuan tahun sih, ada yang ratusan tahun, ada yang baru puluhan tahun, tapi biasanya belum menjadi gambut ya, yang baru sebentar itu. Jadi gambut ini isinya adalah dedaunan, rerumputan, akar-akar yang terendam dan mengendap sehingga merubah warna dari si air menjadi coklat ke merahan. Ya. Fisiknya emang mungkin terlihat seperti teh gitu, tapi rasanya seperti air tawar biasa kalau kalian pernah nyoba. Kebetulan saya juga pernah nyoba kan di suatu tempat gitu. Airnya segar juga sama seperti air tawar yang lain. Cuma memang agak coklat ya warna. Oke, karena air gambut ini memiliki kadar organik yang tinggi, karena endapan-endapan organik itu kan ya, jadinya air gambut ini bersifat asam dengan pH yang rendah, berkisar antara 3,7 sampai 5,3 ya. Jadi pH-nya tuh cukup rendah ya. Meskipun begitu bukan berarti air gambut ini beracun, karena masih banyak di desa-desa itu warga masih memanfaatkan air gambut sebagai air minum. Maka dari itu seyogianya kita tetap harus membantu melestarikan dan menjaga kesehatan hutan gambut gitu ya. Oke, lalu berbicara tentang menjaga gitu ya. Gambut yang bisa menampung air hingga 13 kali bobot keringnya juga memiliki musuh bebuyutan. Mungkin ada yang tahu nggak musuh bebuyutan dari rawa gambut itu sendiri, teman-teman? Ya mungkin ada beberapa yang tahu ya, api. Ya benar juga sih api. Api juga salah satunya. Tapi kalau berbicara tentang air, ada musuh bebuyutannya dari rawa gambut nih. Yaitu mungkin teman-teman, sebagian teman-teman ada yang udah tahu ya bahwa musuhnya itu adalah kanal. Kanal-kanal gitu ya. Kanal-kanal buatan khususnya yang dibuat manusia. Nah, kanal-kanal ini dia mengeluarkan air dari si gambut kan, seperti yang kita tahu gambut itu kan menampung air ya. Kalau kita buat kanal kan jadi airnya mengalirnya ke kanal gitu. Air-airnya dari si gambut itu habis jadinya. Nah, kalau habis si gambut ini bakal kekeringan gitu kan. Lalu jika udah kekeringan otomatis gampang terbakar kan. Nah, itu juga yang menjadi masalah dari hutan gambut gitu. Makanya gambut ini mudah terbakar. Salah satu penyebabnya karena kanal-kanal buatan ini yang menyedot gitu ya, menyedot air dari si gambut. Tapi ternyata ada nih cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kanal-kanal
kanal-kanal buatan manusia gitu ya. Salah satunya seperti yang di foto boleh dilihat di ini yang dilakukan oleh bapak-bapak dari KHDTK Tumbang Nusa ya. Beliau membuat tabat air gitu ya. Ada yang di lingkaran merah ya. Itu namanya tabat air atau biasa teman-teman mungkin tahu apa ya? Penahan atau apa ya bahasanya ya? Penahan agar airnya itu tidak terlalu deras. Ya barau, ada yang bilang juga barau ya. Terima kasih kakak. Nah, dengan membuat tabat air ini gunanya untuk membendung dari si air itu agar tidak mengalir terlalu deras ya. Dan menyimpan air juga untuk nantinya digunakan sebagai simpanan air bagi gambut-gambut yang ada di sekitar. Jadi gambut sekitar nggak bakal kekeringan, tetap basah dia. Oke, mungkin cukup sekian ya dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apalagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin di hati teman-teman. Saya harap kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Sekian. Jaga gambut, gambut akan jaga kita. Terima kasih. Wih, terima kasih ya untuk insightful penjelasannya tentang air gambut ya. Jadi sangat seperti Kak Mona tadi jelasin gambut itu menghasilkan busa. Kalau iya tadi jelasin warna gambutnya ternyata bukan karena dicelupin banyak kantong teh di situ ya, tapi karena kandungan bahan organiknya. Dan benar banget kalau kalau jaga gambut, kita jaga kalau kita jaga gambut, gambut akan jaga kita. Seperti yang Iyal tadi jelaskan bahwa air gambut itu sangat bermanfaat juga buat masyarakat di daerah-daerah karena jadi sumber air bersih. Oke, sekarang dari air, sekarang kita pindah nih ke tanahnya. Jadi ada satu karakteristik tentang gambut itu adalah keunikan tanahnya. Nah, sekarang teman kita juga akan sharing tentang tanah gambut. Ada Kak Koironisa. Hai Kak Nisa. Halo Kak. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan jelas. Oke, silakan Kak Nisa. Jadi Kak Nisa ini adalah mahasiswa ya, masih mahasiswa ya, semester 5 dan dia juga koordinator Youth Act di Palangkaraya. Oke Kak Nisa, waktu dan tempatnya dipersilakan. Sebelumnya selamat pagi kawan-kawan. Saya Khairunisa, saya koordinator Youth Act saat ini yang di Palangkaraya. Saya salah satu Green Warriors angkatan 2 berbarengan dengan Kak Iyal. Kalau Kak Mona Lisa tadi angkatan pertama, saya angkatan kedua gitu kata Kak Iyal. Nah, di sini saya mau share nih tentang lahan gambut tentang tanah gambut. Kak bisa tolong ini. Nah, teman-teman kalau pertama kali dengar kata tanah gambut tuh pasti tahu tanah yang coklat, tanah yang banyak mengandung air ya. Nah, dari mungkin tertunggu Kak to share PPT dari itu ya. Nih, kalau teman-teman dengar ngelihat tanah gambut tuh pasti terpikirlah tanah yang basah, tanah yang teksturnya kayak seperti tanah liat tapi bukan tanah liat nih. Warnanya dia coklat. Lalu tanah gambut ini adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Makanya kandungan organiknya sangat tinggi. Akumulasi tumbuhan yang membusuk itu ada pohon, lumut, rumput, sama jasad hewan. Boleh lanjut, Kak? Nah, bisa teman-teman lihat, kalau tanah gambut itu terdiri dari pembusukan sisa-sisa tumbuhan, lumut, jasad hewan, dan rumputan. Lanjut lagi, Kak. Nah, kemampuan tanah gambut untuk menyerap air. Lahan gambut mempunyai kemampuan menyerap air dan
menyimpan air jauh lebih tinggi dibanding tanah mineral. Komposisi bahan yang dominan menyebabkan gambut mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Menurut Elon et al., menyatakan air yang terkandung dalam tanah gambut bisa mencapai 3.000 sampai 300 sampai 3.000 bobot keringnya. Jauh lebih tinggi dibanding tanah-tanah biasa nih. Tanah biasa hanya bisa menyerap air berkisar 20-35% bobot keringnya. Kalau Mutalib et al. Melaporkan kadar air gambut pada kisaran yang lebih rendah yaitu 1.000-1.300%, yang artinya gambut mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya. Menurut pengalaman pribadi aku tentang bersinggungan langsung dan lahan gambut, itu aku pernah kemah di salah satu lahan gambut, itu kegiatan pramuka juga. Di sana bisa kita buktikan kalau misalnya kalau tanah gambut itu banyak kandungan airnya. Seperti pada saat kami mencari kayu bakar, kayu yang sudah tersentuh dengan tanah itu, setengah dari kayu itu basah. Jadi itu terbukti kalau tanah gambut banyak mengandung air. Lalu pada saat mencari menggunakan alas, kami harus mendobel alas itu. Karena kalau alas itu hanya satu, dia akan meresap. Dia akan menembus, padahal itu terpal. Mungkin itu yang bisa saya share, Kak. Terima kasih. Wow, menarik banget ya. Ternyata tanah gambut tuh bisa menyerap air sebegitu banyaknya sampai 3 kali 13 kali lipat dari keadaan normalnya ya. Wow, pantesan dia kayak bisa kayak spongebob gitu ya, gendut banget menyerap kayak spons gitu dengan air gambut. Nah, terima kasih Kak Corinisa yang udah sharing. Selanjutnya kita juga akan berbicara tentang tanah, tapi lebih dalam mengenai bagaimana layer-layer. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernahkah menjelajahi hutan gambut? Terus pernah nggak jalan di gambut, terus terperosok, terus nggak bisa keluar? Jadi ini pernah kejadian, satu Green Warrior tuh angkatan paling pertama itu paling menderita pokoknya. Jadi kalau jalan di tanah gambut karena waktu itu habis hujan, jadi itu banyak yang sampai jatuh. Mungkin Kak Mona Lisa senyum-senyum ngerasain, aku juga merasakan terjatuh ya, di situ. Tapi yang sampai begitu banyak orang berusaha untuk mengeluarkannya si Carol, yang terjerumus kayak termakan pasir hisapnya gambut. Itu kita hampir 30 menit berusaha untuk ngeluarin dia aja di sana. Jadi salah satu keunikan dari gambut itu adalah layer dari tanahnya. Wow, ini ada nih Kak Monica ya, yang juga ngerasakan jatuh bangkit jatuhnya terjerumus di lahan gambut. Sekarang kita pindah ke Kak Windy, yang juga akan cerita tentang tanah gambutnya nih. Tapi tentang apanya nih? Hai Kak Windy. Halo Kak. Oke, kita spotlight Windy dulu ya. Kalau Windy ini sekarang kesibukannya apa nih Kak Windy? Ini kebetulan lagi ada kegiatan juga dan kuliah Kak. Wis, salah satu mahasiswa teladan ya, begitu banyak kegiatan di kampus, aktif organisasi juga, dan aktif kerelawanan juga. Jadi Kak Windy ini juga salah satu yang leading plot banjir, relief banjir ke desa dia. Nah, Windy, Kak Windy sekarang mau cerita tentang apa nih Kak Windy? Khusus tentang gambut, tapi tentang apanya nih? Tentang tanahnya Kak, tapi lebih jelas ke karakteristik dan fungsi dari tanah gambut itu sendiri. Oke, Kak Windy, silahkan. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Windy Dwi Sapitri, asal dari Kabupaten Murung Raya dan juga bagian dari Green Warriors Angkatan 2. Jadi sama seperti Kanisa tadi, saya akan menceritakan tentang tanah gambut itu juga, tapi lebih spesifik ke karakteristik dan fungsinya. Jadi sebelum, tadi kan sudah dijelaskan nih, apa sih itu tanah gambut, apa sih itu lahan gambut. Jadi tanah gambut itu adalah lahan basah yang terbentuk karena timbunan dari sisa-sisa
pepohonan, rerumputan, lumut, dan juga jasad-jasad hewan. Sehingga karakteristik dari gambut itu sendiri, yang pertama itu mudah amblas, mudah amblas dan juga tidak bisa menopang beban yang terlalu berat. Karena tadi, karena dia terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan jasad hewan, sehingga karakternya mudah amblas dan juga tidak bisa menopang beban yang berat disebabkan karena kepadatan dan rendah. Jadi untuk karakteristik yang kedua, kemarin tuh waktu pertama kali saya kan dari Murung Raya gitu kan. Jadi di Murung Raya tuh tanahnya tanah mineral. Dan ketika pertama kali ekotur ke KHDTK Tumbang Nusa kemarin, pertama kali menginjakan kaki di tanah gambut, saya tuh sempat nanya, kok ke tanah gambut tanahnya gembor gitu kan. Jadi di sana dijelaskan kenapa tanahnya jadi gembor, kenapa tanahnya berwarna coklat dan sebagainya. Jadi untuk karakteristik yang kedua, tanah gambut sangat mudah untuk memiliki kemampuan untuk menyerap air yang sangat baik. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Kanisa bahwa kenapa tanah gambut memiliki kemampuan yang baik untuk menyimpan air yang cukup tinggi, karena komposisi dari bahan organik yang dominan itulah yang menyebabkan tanah gambut memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menyimpan air yang dalam jumlah yang banyak. Terus karakteristik yang ketiga, tanah gambut sangat mudah untuk mengalami kekeringan yang tidak dapat dikembalikan. Itu kenapa? Karena ketika tanah gambut itu sudah mulai rusak, sudah mulai mengalami penurunan fungsi, jadi tanah gambut itu ketika musim hujan dia akan mudah mengalami kebanjiran, dan ketika musim panas dia akan mudah mengalami kebakaran, dan itu sangat sulit untuk dipadamkan. Dan karakteristik yang keempat, tanah gambut memiliki kandungan hara yang rendah. Tadi kan ada yang nanya, tanah gambut bisa dijadikan pertanian atau perkebunan nggak? Nah, karena tanah gambut memiliki kandungan hara yang rendah, untuk dijadikan sebagai perkebunan itu sangat sulit, teman-teman. Karena pengelolaannya yang rumit dan juga butuh waktu untuk menjadikan tanah gambut sebagai tempat perkebunan atau pertanian. Dan misalkan kita jadikan tanah gambut, kan tanah gambut lahan basah yang otomatis banyak tergenang air. Misalkan kita jadikan dia tempat lahan pertanian, itu akan menyulitkan, akan membuat kita susah dalam pengelolaannya. Jadi kurang cocok untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dan lahan pertanian. Terus yang kelima, tanah gambut memiliki keasaman dengan kisaran pH 3-5. Nah, karena keasaman inilah tanah gambut intinya sulit untuk dijadikan atau ditumbuhi tanaman-tanaman. Tetapi nanti akan kita lihat lagi tanaman apa yang akan ditanam di lahan gambut, karena tidak semua tanaman bisa ditanam di lahan gambut, teman-teman. Karena tanahnya, keasaman dari tanah gambut itu terlalu tinggi, teman-teman. Terus lanjut fungsi dari lanjut untuk lapisan-lapisan dari tanah gambut. Di sini saya akan menceritakan bagian-bagian dari tanah gambut itu sendiri. Jadi tanah gambut itu ada yang matang, ada yang setengah matang, dan juga ada yang mentah. Jadi kita bagaimana sih cara kita melihat dan mendefinisikan bahwa itu tanah yang matang, tanah yang kurang matang, dan tanah yang mentah. Jadi kita bisa melihat dari ciri-cirinya, teman-teman. Ketika kita melihat tanah itu sudah mulai lapuk dan bahan dari organiknya itu tidak bisa dikenali lagi, dan warnanya coklat kehitaman, itu artinya tanah itu sudah matang. Dan ketika kita ambil tanahnya dan kita remas, itu tekstur tanahnya itu kurang dari 15% dari tanah aslinya, itu berarti tanah itu sudah matang. Terus tanah yang setengah matang atau gambut hermit. Jadi untuk tanah yang setengah matang ini bisa kita lihat ciri-cirinya, yaitu dari sudah
tanahnya sudah setengah lapuk dan sebagian bahan induknya atau bahan komponen organiknya itu masih dikenali, masih bisa kita kenali, masih bisa kita lihat sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, masih kita bisa lihat sisa-sisa jasad hewan, itu berarti tanah itu setengah matang dan warnanya dominan coklat. Dan ketika kita ambil tanahnya dan kita remuk itu keremukan tanahnya itu 15-75%. Terus yang ketiga itu tanah yang masih mentah. Tanah yang masih mentah itu tanahnya belum melapuk dan bahan-bahan organiknya atau komponen induknya itu masih bisa kita kenali dengan jelas. Dan warnanya itu masih berwarna coklat. Terus lanjut ke fungsinya, fungsi dari tanah gambut itu sendiri. Di sini fungsi dari tanah gambut ada menjaga lingkungan dari perubahan iklim, mengurangi dampak buruk banjir dan kemarau, dan mencegah terjadinya bencana alam. Itu kenapa? Karena kita lihat tadi bahwa tanah gambut memiliki kemampuan menyerap air yang sangat baik. Ketika hujan, dia bisa menyerap air itu dengan baik, dan ketika kemarau, dia juga bisa menggunakan air yang diserap untuk mencegah kekeringan. Itu ada kecualinya, kecuali tanah itu masih sehat. Ketika tanah gambut sudah rusak, maka tanah itu tidak bisa lagi menyerap air dengan baik dan menyimpan air dengan baik. Dan juga yang terakhir yaitu sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tanah gambut itu memiliki unsur hara dan keasaman. Keasaman terus ketika tadi ada tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman tertentu yang bisa ditanam di tanah gambut. Itu seperti karet, rotan, sagu, tebu, itu adalah tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di tanah gambut dan bisa menghasilkan bagi masyarakat sekitar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih, Kak Su. Terima kasih, Windy, untuk penjelasannya yang sangat dalam dan sangat menarik ya. Jadi, gambut itu ternyata tanahnya punya banyak manfaat, walaupun dia terkenal asam dan tidak subur, tapi dia masih bisa ditumbuhi oleh beberapa tanaman endemik. Dan sangat menarik juga, tadi Windy menjelaskan bahwa gambut itu, dia punya, seperti Windy dan juga Nisa jelaskan, gambut itu punya kemampuan untuk menyerap air. Tapi kalau seperti Windy jelaskan juga, tapi kalau itu rusak gimana? Nah, seperti ada pertanyaan di chat juga, apakah gambut itu bisa mengalami kebakaran, Kak? Terus Kak Iyal jawab, iya bisa terjadi kebakaran. Karena seperti yang Iyal jelaskan, salah satu musuh dari gambut khususnya di Kalimantan Tengah itu adalah kebakaran hutan. Nah, sekarang the next green warriors, next green warriors-nya, Kak Topik yang bergabung sama kita. Hai Kak Topik. Hai Kak, selamat pagi semuanya. Ya, jadi ini salah satu pemadam lokal ya. Jadi Kak Topik ini adalah baru lulus ya Kak ya? Dari Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah lulus ya, menyelesaikan tugas. Jadi teman-teman ingat nggak kebakaran tahun 2015? Mungkin yang di sini adik-adik yang di Kalimantan, di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat juga yang ada ikut sama kita. Bagaimana tuh rasanya kebakaran berbulan-bulan di sana? Dan tahun 2019 juga kita terjadi kebakaran. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kalau kebakaran gambut itu bisa terjadi sangat lama? Nah, mungkin ini Kak Topik bisa jelaskan panjang nih. Karena dia terlibat langsung memadamkan api di sana. Ya, Kak Taufik, silakan. Iya, terima kasih Kak Su atas waktu yang diberikan. Pertama-tama mohon maaf baru bisa bergabung jam berapa? Jam 9:30 karena memang malam tadi lagi begadang-begadang karena ada acara juga. Tapi alhamdulillah juga ini beri kesempatan lagi dan memang belum terlambat. Ya. Mungkin kalau masalah karakter gambut dan macam-macam tadi sudah dijelaskan dari Nisa sama si Windy. Nah, di sini mungkin saya lebih fokus ke bagaimana sih teknis singkat untuk cara pemadaman dan kenapa sih tanah gambut itu bisa kebakaran. Mungkin seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, ya alhamdulillah juga pada tahun 2015 saya dipercayakan untuk bergabung dalam pemadaman
kebakaran hutan lahan gambut yang ada di Pangkalan Bun Kota Waringin Barat di Tanjung Puting. Di sana memang ada beberapa bencana dulu pas 2015 di mana kawasan Tanjung Puting itu sebagian terdampak kebakaran hutan. Dan di sana saya selama 2 minggu di sana, dan itu kalau kita rasakan hampir mau menangis ya, menangis juga, mau mati ya, bilang mati juga, karena memang posisi asap itu sendiri memang sangat luar biasa ya. Nah, di sini tanah gambut itu memang tadi saya jelaskan ada 3 jenis, yaitu ada tanah gambut dalam, sedang, dan dangkal. Nah, disitulah yang menyebabkan bagaimana tanah gambut ini sering terbakar, seperti itu. Nah, kenapa sih tadi ada pertanyaan, kenapa sih tanah gambut itu sering terbakar atau apakah bisa tanah gambut itu terbakar? Jawabannya adalah kalau sebenarnya itu tidak bisa. Tapi karena memang tanah gambut itu rusak atau ekosistem itu rusak, maka bisa ya, berpotensi untuk kebakaran. Nah, musuh tadi sudah dijelaskan juga sama Ian bahwasanya musuh tanah gambut itu adalah kanalisasi yang dimana tanah gambut itu dikeringkan, di garis bawah ini, tanah gambut itu dikeringkan, bukan kekeringan. Nah, jadi dari jenis tanah gambut itu dikeringkan dan memang pas pada saat posisi dikeringkan itu adalah musim kemarau, maka disitulah yang sangat berpotensi untuk kebakaran lahan gambut. Nah, untuk teknis pemadaman sendiri memang sangat-sangat sulit dan memang perlu pelatihan khusus. Karena memang di sini yang ketika kita terjun ke lapangan untuk memadamkan api, itu minimal taruhannya adalah bisa nyawa. Karena memang karakteristik tanah gambut itu sendiri memiliki ciri khas yang memang berbeda dengan tanah-tanah lain, terkhusus untuk tanah mineral. Yang kedua memang kebakarannya pun, ini ada 2 jenis ya, kalau tanah gambut itu. Tanah gambut itu kenapa sih susah dipadamkan atau memang sangat lama dipadamkan. Bahkan mungkin kalau kami di 2015 itu cuma sudah pasrah, cuma bisa berusaha sebisa mungkin karena memang kita sudah pasrahkan ke Tuhan. Ya Tuhan, ya, turunkan hujan gitu, karena memang yang bisa menangani hanya Tuhan. Karena gini, tanah gambut itu kebakaran ada 2 yang diterjang, yaitu permukaan dan dalam. Nah, untuk jenis pemadaman sendiri, yang pertama memang yang terlihat saat ini kita adalah permukaan. Nah, permukaan ini mungkin untuk batas waktu kebakaran mungkin 1 hari 2 hari itu masih bisa terbakar. Nah, namun yang paling sangat berbahaya itu adalah kebakaran di dalam. Karena memang kita tahu tadi ada ilustrasi gambar di slide tadi bahwasanya gambut itu jenisnya adalah berbentuk dom. Nah, di situ, kalau di saat permukaan itu sudah terbakar, itu mungkin sangat mudah ya buat kita untuk memadamkan ketika memang itu masih mudah dijangkau. Tapi kalau kita ke di dalam, itu kita nggak mengetahui, dan itu sangat berisiko ketika kita tidak bisa memahami medan yang kita padamkan. Makanya itu ketika kita mau menjadi tim relawan khususnya untuk memadamkan api atau memadamkan tanah gambut atau hutan gambut, di situ yang pertama ada suatu pelatihan, minimal pelatihan, entah mengetahui dalam sisi pemetaan dan macam-macam. Nah, di situlah yang membuat kita memang harus benar-benar apa ya, yang selain mental dan macam-macam, tapi pengetahuan juga perlu. Nah, pemadaman sendiri di sini ada 2 teknis ya, kalau kami dulu itu bahkan mungkin dari 2015 sampai 2019 terakhir kemarin. Nah, di situ. Nah, di situ pemadamannya yang pertama kita menyemprot langsung ke lahan yang memang terbakar, yaitu lahan permukaan. Yang kedua adalah pemblokadean supaya api itu tidak bisa menyebar luas. Nah, di sisi penyemprotan permukaannya memang kita harus menuju adalah titik apinya. Itu yang pertama, gambaran sedikit itu yang pertama kita menuju ke titik api tidak bisa langsung berlawanan dengan mata angin atau arah angin. Itu harus kita nggak bisa kita melawan karena memang sangat berbahaya, berisiko karena kita akan terdampak dengan asap itu sendiri. Yang kedua, ketika kita mau menuju ke titik api yang di lahan itu minimal kita harus menyemprot dulu yang akan kita lalui. Karena ini sangat berpotensi, yang sangat banyak memakan korban atau memakan korban maksud saya. Jadi di situ sebelum kita titik temu ke titik api itu, kita harus bisa melihat dulu apa yang harus kita injak, harus apa yang kita lewati, itu harus kita benar-benar kita telaah dulu karena di situ sangat berbahaya. Nah, ini pengalaman pribadi juga ketika pemadaman karena memang saking panik dan saking apa ya, memang benar-benar cepat, harus cepat. Nah, di situ saya memang kemarin tenggelam hampir ya setengah meteran itu karena memang
saya agak sedikit blank karena posisi sudah capek, ya sudah capek, panas dan lapar dan macam-macam. Jadi kami tidak bisa mengikuti apa yang sudah dirancangkan. Padahal di ilmu-ilmu dari saat pemadaman itu sudah minimal sudah di luar kepala, tapi karena memang posisi dan kondisi memang sangat panik, maka saya abaikan itu dan akhirnya saya sendiri yang terkena gitu kan. Tapi setidaknya kalau tim relawan memang kita harus menggunakan safety, itu sangat penting, entah dari baju, helm, sepatu, sarung tangan, masker dan lain-lain. Yang paling penting adalah masker dan baju dan sepatu itu sendiri, pokoknya semua wajib lah. Nah, yang selanjutnya yaitu kendala kenapa sih lama sekali lahan gambut itu. Yang pertama memang posisi titik api itu sendiri. Titik api sendiri kita nggak bisa kita tebak ya, titik api di pinggir jalan kah atau di mana. Kalau yang paling kebanyakan itu di tengah, yang memang sangat 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 susah dijangkau. Dan yang kedua, di situ untuk pemasukan air, untuk logistik air penyemprotan itu memang jarang, apalagi di lahan gambut yang memang dikeringkan. Nah, di situ memang menurut saya kayaknya kalau memang kita belum mengenal luas tentang lahan gambut itu sendiri atau karakteristik lahan gambut itu sendiri, jangan main-main dengan ikut terjun langsung ke lapangan untuk menyemprot pemadaman itu, karena menurut saya itu bisa menjadikan bunuh diri bagi kita sendiri. Nah, yang paling lama itu adalah yang dalam, nah kebakaran dalam yang kedua. Jadi lahan gambut itu ternyata dua permukaan gitu kan, yang tadi sudah dijelaskan ada layer-layernya. Nah, yang paling susah dipadamkan itu adalah yang dalam. Mungkin permukaan kita sudah bisa padam nih, tapi kita belum bisa menjamin, belum bisa menentukan. Kalau di dalam tanah gambut itu sudah padam atau sudah memang clear, sudah padam tanpa ada kebakaran sedikit. Ternyata dalam fakta lapangan, di dalam itulah yang paling sering pemadaman apinya sangat susah dan memang sering masih menimbulkan api. Karena kita nggak tahu kan bagaimana sih karakteristik lahan gambut itu, entah itu dalam atau dangkal dan macam-macam. Di situ kita hanya bisa, kalau ketika kita mau menyemprot, sudah semprot aja itu di bawah tanah, seperti kita kayak menyuntik ke tanah itu saja untuk memastikannya. Dan mungkin kalau kita mau lebih banyak lagi tentang tim relawan atau tentang pemadaman api, nanti kita bisa bergabung kok di Green Warriors mungkin, ya kayak Su ya. Di situ memang sangat jelas bagaimana kita kita belajar tentang pemadaman api, ya habis itu tentang gambut dan macam-macam. Ya mungkin itu saja, kalau memang ada pertanyaan langsung dipersilahkan bertanya tentang pemadaman api, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Su. Makasih Taufik, sangat luar biasa ya, salah satu pemuda yang berperan langsung tinggal menginap di lokasi kebakaran ya, di sana itu menaruh nyawa di sana ya, menyetor nyawa untuk berjuang di sana. Terima kasih Taufik. Jadi sekalian promosi nih, kalau mau belajar lebih dalam tentang pemadaman api, teknik-teknik pemadaman api, nanti akan ada webinar yang dimana Kak Taufik yang akan sharing lebih dalam di sana. Tapi dan sebenarnya kemarin itu mungkin satu cerita nih Kak Taufik, kan Kak Taufik kemarin udah ngeliatin hutannya tuh, hutan alami itu udah salah satu cerita menarik yang Kak Taufik bilang. Mungkin secara singkat tuh Kak, gimana perasaannya ngeliat hutan gambut? Kan kita ada menelusuri dua hutan, satu hutan yang habis kebakar, satu hutannya yang terawat karena gagal berhasil diselamatkan dari kebakaran tahun 1997. Nah itu gimana waktu itu perasaan Kak Taufik, secara singkat aja Kak? Oke, siap, terima kasih, akhirnya diberi waktu. Kirain tadi kan waktu sudah habis gitu, jadi makanya langsung ditutup. Nah, untuk pengalaman yang kemarin itu memang ya seperti itulah, agak sedikit ada senangnya dan agak sedikit mirisnya gitu ya. Bagaimana ketika kita melihat tanah gambut atau hutan gambut itu sendiri ketika pasca korban atau pasca kena kebakaran itu, ya begitulah, banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki, apalagi di generasi kita ini. Memang para orang tua dahulu kita, saat ini kita diberi warisan yaitu restorasi, seperti itu. Restorasi, bukan lagi konservasi, bukan lagi melindungi, bukan lagi bagaimana kita merawat, tapi bagaimana kita mengembalikan ekosistem itu sampai pulih bahkan seperti semula. Nah, kalau contoh spirit semula itu kemarin ya, standarisasi atau patokan saya pas kemarin yang ada di daerah Tumbang Nusa itu yang berapa hektar, nah, seperti itulah. Memang vegetasi dan ekosistem gambut itu sendiri, yang bagaimana vegetasinya begitu rapat, entah dari pepohonan, dari jenis-jenis pohon yang memang ada dijelaskan dari Windy tadi, jenis-jenis pohonnya. Nah, jadi menurut saya ya, ini tugas dan tanggung jawab yang kita bersama yang sangat berat gitu kan. Dan jadi ketika memang
tanah gambut apa khususnya Kalimantan Tengah ini memang rata-rata tanah gambut, dan kalau sepengetahuan saya rata-rata pun sudah rusak dalam sisi ekosistem ya, maka mau nggak mau harus nggak harus ya gimana ya, mau nggak mau pokoknya wajib hukumnya memang harus kita jaga itu, dan kalau bisa memang kita harus ikut partisipasi dalam restorasi lahan gambut itu ketika kita tidak mau terjadi sebuah bencana yang ada di Kalimantan ini. Dan memang kita tahu juga bahwasanya tanah gambut itu adalah penyimpan karbon terbesar juga. Nah, ketika kita bakar atau kita keringkan, maka tanah gambut itu mengeluarkan sebuah zat yang bernama karbon itu, dan itu sangat berbahaya bagi kita semua dan bahkan untuk dunia, khususnya untuk iklim itu sendiri. Nah, ya. Mungkin seperti itu Kak Su ya. Iya, ya. Luar biasa ya Kak Taufik ya. Jadi kebakaran itu, kalau teman-teman waktu kebakaran itu merasakan apanya? Asapnya kan ya, jadi asap itu tuh ternyata mengandung begitu banyak polutan, salah satunya adalah gas-gas karbon dioksida, nitrogen dioksida yang itu juga pemicu penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi secara garis besar kejadian kebakaran itu memang terjadi di Kalimantan, tapi efeknya itu jangka panjang itu akan seluruh dunia. Makanya ada pertanyaan di chat, mengapa menjaga gambut itu penting? Ya itu karena gambut itu bukan hanya untuk Kalimantan, tapi juga untuk dunia. Nah, dan tadi juga Kak Taufik meng-highlight bahwa sangat penting nih untuk merestorasi. Merestorasi itu artinya mengembalikan kondisi dari lahan gambut itu, hutan gambut itu ke keadaan semulanya. Nah, jadi dalam hal merestorasi, hal yang paling penting itu adalah menanam pohon di sana atau spesies-spesies di sana agar ketika pohon itu tumbuh, nah itu akan menyediakan rumah bagi hewan-hewan yang lain untuk ada di sana sehingga ekosistemnya bisa kembali. Nah, sekarang Green Warrior selanjutnya Kak Isani ya. Isani, hai Kak Isani. Supiana. Suaranya terdengar Kak. Iya, terdengar banget Kak. Ini juga salah satu yang paling muda nih Kak Supiana ya. Berapa usianya nih Kak? 18 Kak. Lebih muda dari Iyal ya. Jadi Kak Supiana ini nanti akan bercerita tentang tanaman-tanaman di hutan gambut yang bisa digunakan untuk restorasi. Silakan Kak. Pagi teman-teman semua. Mungkin mixnya lebih didekatkan ke iya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi adik-adik, kayaknya masih pada semangat nih. Banyak banget adik-adik sini memberikan kasih semangat juga. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Supiana Sakti. Aku berumur 18 tahun, aku salah satu tim datang baru di sini dan baru beberapa tahun tinggal di sini. Sebelumnya aku nggak tahu apa itu gambut, kenapa ada gambut, bahkan di tempat asalku aku tidak pernah lihat gambut, nggak pernah membayangkan seperti apa. Yang aku tahu hanya sekedar oh Kalimantan itu banyak hutannya, Kalimantan itu banyak pohonnya, Kalimantan itu banyak flora dan fauna. Kalau kita bicara soal hutan nih, banyak sekali kan tanaman-tanaman dan ekosistem yang saling menghidupkan di Kalimantan. Saat aku menjadi bagian dari Green Warriors pertama, istilah aku mulai tahu banyak hal mengenai gambut, air gambut seperti apa, tanaman gambut. Ya, sorry Supiana, itu mic-nya boleh didekatkan lagi. Thank you. Sudah jelas ya, Kak? Nah, sekarang jelas banget. Kayak gitu ya posisinya. Makasih. Silakan lagi. Jadi setelah aku mengikuti kegiatan Green Warrior, aku bisa tahu kalau ternyata menanam di tanah gambut itu nggak semudah yang aku bayangkan. Setelah tadi dijelaskan mengenai gambut, mengenai tanah dan kebakaran hutan seperti apa. Nah, aku sempat berpikir setelah menjelajah hutan gambut pada saat kegiatan ini, setelah kebakaran ini, tumbuhan apa yang akan cocok dengan kondisi ini? Apalagi saat terjadi kebakaran hutan kan otomatis tanah dan ekosistem yang ada di hutan itu juga mengalami perubahan. Nah, bayangkan. Maaf Pak, suaranya bisa nggak dikerasi lagi? Suaranya kurang jelas Kak? Iya, kurang jelas. Sekarang sudah jelas atau belum? Ya, sudah.
Boleh next kak fotonya. Nah, secara alami itu sebenarnya area gambut bekas terbakar itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Tapi yang dapat tumbuh itu hanya beberapa jenis tumbuhan pionir yang membentuk vegetasi semak belukar seperti pakis dan alang-alang serta tumbuhan rumput lainnya. Justru tumbuhan asalnya itu sulit untuk kita jumpai di area itu sendiri. Nah, lalu gimana nih Kak cara kita untuk mengembalikan kondisi lahan yang sudah terbakar? Nah, upaya perbaikan dan restorasi ini yang bisa kita lakukan bareng-bareng, ini sangat penting banget dalam upaya memperbaiki kondisi hutan yang rusak saat ini. Boleh di next, Kak. Nah, salah satu foto kegiatan waktu Kakak ikutan di Green Warrior Angkatan Pertama. Boleh di next lagi, Kak. Nah, satu hal yang penting juga saat kita bergerak untuk melakukan restorasi, kita juga nggak bisa sembarangan nanam pohon di asal bekas kebakaran. Ada istilahnya proses dan pemilihan jenis-jenis pohon yang bisa kita tanam. Ada beberapa pohon yang ditanam, biasanya itu yang dipilih pohon berkayu berumur panjang atau pohon tahunan. Salah satunya meranti rawa cempulung. Nah, penghuni hutan tropika ini bisa aku lihat saat aku pergi ke Tumbang Nusa kemarin. Tapi Kak, kenapa dua jenis pohon ini nih yang dipilih? Kenapa nggak misalkan pohon jeruk, pohon rambutan, pohon durian, atau kita bikin lahan Kalimantan ini pohonnya isinya pohon buah-buahan Kak, biar enak. Nah, kenapa sih yang dipilih itu dua jenis pohon ini? Boleh di next Kak. Nah, ini salah satu pohon meranti rawa, teman-teman. Nah, kenapa yang dipilih adalah kedua jenis pohon ini? Sebenarnya, dua jenis pohon inilah penduduk asal gambut. Jadi, akan sangat lebih mudah buat mereka beradaptasi di lingkungan gambut yang sempat terbakar itu. Kalau kita ditanami pohon-pohon yang lain, itu belum tentu mereka bisa tumbuh di tanah gambut itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, pohon meranti rawa. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini, teman-teman. Kalau kalian asing dengan pohonnya seperti apa, sebenarnya meranti itu bisa menghasilkan kayu, dan kayunya itu bisa digunakan untuk dimanfaatkan sebagai mebel, vinil, atau konstruksi bangunan. Meranti juga dikenal memiliki kualitas yang baik, bentuk kayunya keras dan kuat. Boleh di next, Kak. Nah, tadi kan ada meranti rawa dan jelutung. Sedangkan jelutung itu adalah pohon penghasil getah. Kayunya itu bisa digunakan untuk bahan cetak bangunan, meja gambar, dan lain-lain. Sama seperti meranti rawa ya, teman-teman. Jelutung itu sebelum kayunya digunakan, biasanya jelutung itu diambil getahnya, teman-teman, untuk bahan pembuatan permen karet. Nah, sampai saat ini di KDHT Tumbang Nusa sendiri banyak banget jenis pohon-pohon yang tumbuh di sana. Ada banyak jenis pohon untuk restorasi yang bisa kita kenal. Nah, aku juga pengen ngingetin untuk teman-teman semua, ayo kita sama-sama menjaga dalam proses restorasi ini. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan restorasi ini harus banyak pihak yang ikut andil. Kita sesama anak-anak muda, kita saling peduli dan sama-sama bergerak untuk mengembalikan perubahan demi mengembalikan pohon-pohon kita. Mungkin itu saja pengalaman yang aku ceritakan ke teman-teman. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Sufiana yang sudah berbagi tentang tentang tanaman endemik ya, atau tanaman lokal gambut, dan mengapa penting untuk menanam kembali pohon-pohon itu. Nanti kalau pohon yang nggak ada, nanti anak cucu kita nggak bisa ngeliatinnya ya. Kasih Kak Sufi. Nah, ini sekarang kalau kita bercerita tentang nanam pohon, jadi kita harus tahu kan ya gimana teknik untuk menanam pohon itu. Sekarang bersama kita ada Kak Monica. Hai Kak Monica. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Kak Monica. Ceria sekali ya Kak Monica ya.
Ya, jadi Kak Monik ini nanti akan berbagi cerita tentang bagaimana teknik-teknik dalam menanam pohon dan pengalaman dia juga terlibat langsung dalam merestorasi atau menghijaukan kembali hutan gambut yang terbakar 5.000 hektar di Desa Tumbang Nusa. Oke, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silahkan Kak Monik. Nah, sebelum kita bahas tentang cara kita nanam pohon di pohon gambut, ada yang pernah nanam pohon bibit pohon nggak? Kalau ada, raise hand deh. Ada nggak? Pernah nggak nanam pohon bibit pohon? Apa aja pohonnya? Bibit apa aja gitu? Pernah nanam nggak? Ada yang pernah, ada juga yang belum pernah ya. Nggak apa-apa. Semoga aja habis dari sini kita coba ya nanam satu pohon aja. Nah, jadi aku kemarin kan ikut Green Warrior angkatan pertama. Jadi kita tuh diajak ke Tumbang Nusa di tempat lahan restorasi. Di situ kita diajarkan cara menanam tanaman gambut, tanaman yang untuk bisa merestorasi lahan ini. Nah, jadi tipsnya itu cara-caranya sebelum kita nanam, kita harus bersihkan dulu tanaman-tanaman yang ada di situ, seperti akar-akar pakis, kan akar-akar pakis banyak banget menjalar gitu kan, menutupi tanah padatnya. Jadi kita nggak bisa kan nanam tanaman kita di atas akar-akar pakis yang udah kita bersihkan ini. Jadi kita harus memang benar-benar membuka lahan, nggak buka lahan banget sih. Maksudnya buka tempat yang untuk lubang tanamnya. Pas sudah kita buka, terus kita nanam tanamannya dari polybag itu ya paling nggak 3 cm di atas polybag lah. Terus polybagnya itu kita robek. Robek dikit supaya akarnya bisa menjalar keluar. Kenapa kita nggak robek semua polybagnya terus kita masukin langsung ke lahan, ke lubang ininya, lubang tanamnya? Karena tanah yang dari bibit ini kaget kalau misalnya tiba-tiba langsung masuk ke tanah gambut. Karena pH tanah gambut ini kan rendah, jadi kita harus buat dia terbiasa dulu sama tanah gambut ini. Ada juga yang pakai pemberian pupuk dolomit untuk bisa menaikkan pH-nya, pH tanah ini. Nah, setelah kita udah robek itu dikit, terus kita tutup lagi pakai tanah yang udah bekas kita gali tadi. Nah, habis sudah digali, terus habis sudah ditutup, kita tekan lagi biar tanahnya itu padat. Jadi habis dari situ, habis kita udah tutup ke lubangnya, ya kita kasih pagar ya ala kadarnya aja deh, pagarnya buat supaya bibitnya ini nggak terhindar dari hama, seperti hama babi yang bisa makan bibit ini. Terus juga buat penanda biar kita bisa lihat gitu, oh ini sudah tumbuh nih, oh tanamannya udah kuat nih, udah bisa nih, udah tumbuh gitu. Nah, di situ juga setelah nanam juga kita kan, nah seperti di sini kan di foto ada banyak kan tanaman-tanaman pakisnya. Nah, itu kita harus bersihkan dulu sebelum kita nanam pohonnya, dan kita juga nanam pohonnya yang memang pohon yang ada di situ, yang ada di sekeliling situ. Kita nggak boleh nanam yang kayak kata kasut Sufi tadi, nggak boleh nanam tanaman yang bukan dari tempatnya, karena itu bisa merusak ekosistemnya. Jadi kita harus karena kita merestorasi ekosistem ini, jadi kita ya menanam yang memang ada di lahan tersebut, supaya ini bisa berkelanjutan lagi ekologinya. Hama babi itu ya seperti babi hutan gitu loh Kak, babi hutan yang bisa makan, atau hama-hama lainnya yang bisa merusak bibit tanaman itu. Jadi nggak bisa tumbuh, nanti gagal kita nanamnya. Makanya kita harus menjaga supaya tanaman ini bisa tumbuh. Lalu di situ kan kita diajak tuh ke restorasi, ke tanah yang lagi direstorasi sama tempat tanah lahan yang mereka memang restorasi, mereka lindungi, mereka jaga. Di situ tuh aku ngerasa perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Karena ngerasanya kalau meskipun kita di hutan, di lahan yang lagi direstorasi ini, rasanya tuh kayak beda sekali. Kita agak adem enggak, panas, terus juga suara burung, suara jangkrik yang kayak memang suara-suara hutan ini kurang terdengar.
Sementara pas aku di tempat hutan yang memang direstorasi, dijaga, dirawat, suara-suara hutan, suara-suara alam ini sangat terdengar gitu loh. Kayak suara jangkriknya, ya kita yang uwa-uwanya juga, burung-burungnya, dan juga tanamannya tuh terjaga dan dikasih nama, kita biar tahu, oh ini tanaman ini, oh ini tanaman galang, ini taman ini pohon meranti, gitu-gitu. Jadi ngerasa di situ tuh sangat beda, dan di tempat yang direstorasi tuh rasanya adem, enak untuk ditinggal gitu loh. Jadi di situ aku ya sebagai pribadi gitu ya, diajak ke situ tuh kayak kembali ke akarku lagi sebagai anak Kalimantan. Kayak ngerasa, wah aku perbedaan ini tuh sangat sangat gimana ya, agak miris sih aku sebagai anak muda Kalimantan juga, khususnya anak orang Dayak yang udah lama di sini, kok baru sekarang sih ngerasain perbedaan ini. Dan kayaknya wow, kita tertinggal, wow aku kok bisa lupa, bisa miss sama akarku sendiri sih di situ. Jadi di situ ya kembali lagi ke rootsku, kembali lagi ke akarku, kembali lagi ke hutanku, aku mengenal hutanku. Aku juga, kita jalan-jalan ke dalam hutan, kita masuk ke tanah gambut, ngelihat itu tuh, wah anak muda nih kita punya banyak sekali PR yang mesti kita balikin lagi gitu loh. Karena ya memang berat sih, cuman ya kita sebagai anak muda nggak mungkin dong hal ini berat, nggak kok ini ringan kok, kita lakukan hal-hal simple aja ya, seperti kembali aja ke roots kita, kembali lagi ke akar kita, jalan-jalan lagi ke hutan, ke Kahuy gitu kan. Mungkin ya yang sekarang ada lagi happening di Palangka ya, ke Tangkiling kan, atau ke hutan belakang rumah, main-main lah ke hutan, lihat tanamannya, lihat oh itu ada burung, burung apa itu, oh ada suara apa itu, ya kita belajar lagi lah, kembali lagi ke akar kita seperti nenek moyang kita dulu. Kita kan dulu hidupnya juga tanpa alat-alat ini gitu lah. Masa kita nggak bisa survive tanpa alat-alat ini, orang nenek moyang kita aja bisa. Jadi balik lagi ke hal-hal simple. Kalau kita sudah mengenali alam kita udah mulai mengenal alam kita, gambut kita. Jadi kita mulai mencoba membenah diri, mencoba hal-hal simple ya, seperti aku sekarang mencoba hal-hal simple, mengurangi sampah sekali pakai, memakai sedotan stainless, terus juga mulai ngompos, mulai nyoba-nyoba bercocok tanam. Hal-hal simple yang ya kalau kita dulu kan cuma diajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita nggak tahu nih, buang sampah pada tempatnya, habis dari tempat sampah dikemanain lagi di sampah. Nah, jadi kita belajar lagi dari buanglah sampah pada tempatnya, dan sampah ini kita pakai bisa kita pakai gimana sih? Kita bisa mengurangi nggak sih tanam sampah-sampah kita? Kita bisa melindungi nggak sih lingkungan kita, Kalimantan kita, hutan kita gitu? Mulai hal-hal simpel aja, karena hal-hal simpel ini adalah step kita untuk bisa merestorasi lagi hutan kita. Karena kita nggak boleh egois, kita nih hidup nggak sendiri. Kita manusia aja hidup berdampingan, ada pasangannya, wanita sama lelaki, ya terus juga ya kita punya pasangan gitu loh. Masa kita egois sih sama lingkungan, sama alam kita? Oke, thank you Monix buat sharingnya, sangat luar biasa ya. Memang benar nih, kita anak-anak muda tuh punya tanggung jawab gitu untuk menjaga hutan. Jadi anak-anak baik dari SD, SMP, SMA gitu, untuk sampai kamu udah menikah pun mau punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Kak Monix. Yeay, terima kasih untuk ke-8 Green Warrior yang sudah sharing pengalaman, pengetahuan mereka tentang gambut. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Very quick, sangat cepat. Mungkin kalau teman-teman udah punya pertanyaan yang mau langsung disampaikan kalau mau disampaikan kepada speaker, bisa langsung angkat tangan, terus kirimkan pertanyaannya atau tulis di chat. Silakan. Saya boleh bertanya?
Oh ya, silakan Pak Okada-san. Saya tertarik bagaimana orang muda Kalteng terlibat aktif dalam mengupayakan restorasi lingkungan hidup secara khusus lahan gambut di Kalimantan Tengah. Nah, saya sendiri seorang Dayak juga, saya orang Kalimantan Barat. Nah, tapi saya seorang frater. Jadi saya tertarik bagaimana orang muda Kalteng itu aktif. Nah, itu yang saya belum ketemukan di Kalimantan Barat secara khusus ya. Untuk yang bergerak aktif ini. Jadi mungkin saya minta waktunya singkat dari beberapa perwakilan. Mungkin bisa bagaimana sih cara kalian mengumpulkan orang-orang muda lintas agama untuk terjun membangun atau merestorasi lingkungan hidup. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Opo ternyata yang bertanya. Terima kasih Pak Opo untuk pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman Green Warrior, siapa yang mau jawab pertanyaannya silahkan langsung di-unmute. Mungkin satu atau dua. Mungkin Kak Taufik kah yang berjuang di lab di bawah nanam pohon mau share? Do you want to share, please? Very quick. Oke, terima kasih Kak Su. Untuk Abang Apo, sebenarnya untuk pemuda itu semua kemauannya tuh ada ya Pak ya. Tapi terkadang ada sisi yang memang kita, kenapa sih kok setiap daerah itu berbeda-beda entah dari potensi. Sebenarnya sama semua potensi pemuda itu. Cuma terkadang difasilitasi atau tidak. Nah, di sini saya sendiri pun dulu sebelum ada Green Warriors, ada sebelum yang macam-macam ikut itu, ya kami bingung juga dalam sisi perestorasian lahan gambut itu seperti apa. Habis itu bagaimana sih saya harus peduli dengan lingkungan itu seperti apa. Mungkin kita semua ada kemauan, ayo kita sama-sama jaga lingkungan, ayo sama-sama kita merawat lingkungan atau lagi mengembalikan ekosistem, semua pasti mau karena pemuda ini orangnya memang semangatnya luar biasa. Namun di sisi lain, apakah ada wadah yang memang mewadahi mereka yang ada kemauan itu sendiri? Toh ketika di Kalimantan Tengah, kenapa sih Kalimantan Tengah ini begitu luar biasa prestasi muda ya? Karena memang Green Warrior sendiri atau dari Youth X sendiri ada wadah yang memang mewadahi kami sebagai pemuda yang memang peduli di lingkungan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu tergeraknya hati. Nah, ini kalau ini larinya ke individualis ya. Bagaimana kita sudah merasakan beberapa bencana yang akibat kerusakan dari kebakaran dan memang dari kebanjiran. Nah, di situ memang peran aktif pemuda harus melibatkan, harus merasakan. Kalau tidak merasakan, ya itu nanti larinya cuma ada kemauan, tapi nggak ada rasa yang memang mendorong dirinya dari dalam diri. Karena itu memang intuisi kita ya sebagai manusia, ketika kita ada merasakan ini ada kerusakan atau rasa ada tidak kenyamanan, maka di situ akan tergerak. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Taufik. Ya, ini jadi butuh apa ya, dorongan kuat ya untuk bisa berjuang bersama dan juga tentunya kolaborasi ya. Kita di Youth Act juga itu terus berkolaborasi gitu, karena untuk bergerak itu kita harus menggandeng banyak orang. Mungkin di Kalimantan Barat tuh bisa diajak tuh anak-anaknya, karena sebenarnya kalau Green Warrior kita ngajak bukan hanya di Kalimantan Tengah tapi juga di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Jadi kita ada di 4 Kalimantan sekarang. Mungkin ini ada pertanyaan di chat dari bagaimana nih menjadi Green Warrior, syaratnya gimana? Ada yang mau jawab nih teman-teman anak Green Warriors? Mungkin Iyal, do you want to answer the questions? Gimana caranya kamu daftar? Oke, ada yang bertanya ya. Bahkan ada yang nanya, Kak boleh nggak nih anak SD ikut Green Warrior gitu? Cukup salut ya saya melihat pertanyaan ini, karena jarang-jarang ada anak yang bisa dibilang cukup muda ya punya kemauan untuk menjadi bagian dari Green Warrior. Tapi kita sebelumnya sama-sama harus tahu dulu ya Green Warrior itu sebenarnya apa. Kalau dari kata atau bahasanya, Green Warrior itu kan pejuang kehijauan ya. Berarti kita di sini tujuannya harus memperjuangkan penghijauan atau pelindungan dan perestorasian gitu ya, hutan dan lahan. Intinya membantu menjaga bumi kita lah ya gitu. Jadi dari bahasanya aja sudah seperti itu. Berarti kita nggak bakal jauh-jauh dari situ tujuannya. Gitu. Jadi
Green Warrior ini sebenarnya hanyalah suatu label atau nama ya bagi teman-teman atau anak muda ya yang mau turut langsung merasakan dan melihat langsung gitu. Tapi teman-teman yang lain gimana kalau pengen jadi Green Warrior? Ya udah mungkin bisa mulai dengan aksi-aksi kecil gitu. Aksi-aksi kecil mungkin seperti yang Kak maaf tadi Kak Monique ya. Monica bilang mungkin bisa mulai dari mengurangi sampah-sampah plastik atau membantu belajar penanaman mungkin. Dan yang ditanam tuh apa aja sih kita juga harus tahu kan ya yang ditanam apa aja. Gimana kalau kata Kak Sufi, kenapa kita nggak nanam pohon buah di Kalimantan semuanya gitu kan? Karena itu akan merusak ekosistem juga. Nah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman walaupun belum menjadi bagian dari Green Warrior, teman-teman juga bisa membantu atau ikut kegiatan dari Green Warrior. Mungkin nanti saya juga nggak tahu bakal ada Green Warrior generasi ketiganya kapan ya dari Kak Su ya, tapi stay tune aja nanti di Instagramnya Yotek, mungkin kalian bisa terpilih seleksi. Tapi jangan berkecil hati juga kalau kalian belum bisa masuk. Kita tetap bisa sama-sama kok membangun dan ikut melestarikan khususnya gambut dan lain-lain gitu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya benar banget ya. Untuk Green Warriors itu kan artinya pejuang lingkungan. Artinya semua orang yang berjuang itu adalah para Green Warriors. Nah tapi kalau The Rise of Kalimantan Green Warriors, itu adalah salah satu program leadership-nya yang Ranuelum luncurkan, dan itu memang kita bina nih anak-anak mudanya di sini, salah satunya ke-8 anak-anak muda yang tampil hari ini untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti kata topik itu harus punya akar, harus punya sesuatu yang mendorong dia, baik dari pengalamannya langsung mengalami hal tersebut, tapi juga dia butuh pengetahuan kayak gitu. Gimana pengetahuan dan action itu diperlukan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi kita bina anak-anak muda ini untuk menjadi leader, dan untuk the next-nya kita akan buka lagi nih Green Warriors angkatan ketiga selanjutnya pada bulan ini, tunggu saja ya. Dan ya, Youth Act itu apa Kak? Ada nih yang mau tanya, Youth Act itu apa? Mungkin koordinatornya Kak Khoiruniza mau menjawab, silahkan. Jadi teman-teman nih penasaran Youth Act itu apa ya? Youth Act itu kepanjangan dari Youth Action, pergerakan dari anak-anak muda. Nah, di Youth Act ini isinya adalah anak-anak muda biasa yang menolak untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kita bukan orang hebat, bukan orang yang kamu punya bakat ini, punya bakat ini, punya bakat ini, enggak. Justru kamu bisa mengembangkan bakat kamu di sini. Jadi kamu bisa berekspresi di sini. Jadi kamu enggak diam, cuma rebahan, dan lain-lain yang tidak berguna gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat untuk bumi, untuk Kalimantan, dan untuk alam. Gitu, Kak. Mungkin itu yang bisa aku jawab dari teman. Mungkin ya, terima kasih Kak Khoiruniza. Jadi itu ya, anak-anak muda yang bergerak dan bertindak seperti di video pertama yang kita tonton, di bagian endingnya dikatakan be ordinary young people that refuse to do nothing. Kami anak-anak muda yang menolak untuk tidak melakukan apapun gitu ketika itu. Jadi ketika kebakaran kita ikut juga bantuin, ketika banjir kita bantuin gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, tapi ini tentang hukum. Mungkin pakar hukum kita, Ibu Kak Windy, ini pertanyaannya dari Kak Aditya Lukmanto. Kalau dari sudut pandang hukum, apa ada undang-undang yang mengatur tentang pelindungan dan restorasi lahan gambut di Indonesia? Oke, Kak Windy, do you want to answer, please? Si bergabungkah dengan kita? Windy? Oke, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Para Green Warrior yang lain, ada tahukah tentang undang-undang ini? Silahkan. Oke, kalau tentang restorasi gambut ya, itu kita tahu ada diatur pada Undang-Undang Dasar juga pasal 17. Kemudian juga kita punya salah satu badan pemerintahan, itu badan BRG,
Badan Restorasi Gambut dan tahun ini tuh dikembangkan menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, jadi mereka punya landasan hukum di mana mereka bergerak untuk menjaga dan merestorasi lahan gambut. Selain itu juga kalau tentang perlindungannya itu ada peraturan tentang dilarang bakar di lahan gambut kayak gitu kecuali khususnya di Kalimantan Tengah itu ada peraturan khususnya itu dari Pergub di mana mengatakan bahwa masyarakat adat itu boleh membakar tapi di bawah 2 hektar. Selain itu, selain daripada masyarakat adat itu tidak boleh. Jadi yang membakar itu akan ditangkap kayak gitu. Terima kasih. Jadi teman-teman masih ada pertanyaan lain kah? Satu pertanyaan lagi silakan. Oh, ini dari Kak Dwi Tias Setiawan. Mengenai air gambut ya. Jelaskan bahwa air gambut bisa diminum, sedangkan air gambut mengandung E. coli dan coliform sudah cukup tinggi dan konsentrasi Fe. Fe itu besi cukup tinggi. Dan terkait kebakaran itu karena dibakar atau terbakar? Wah, berat ini pertanyaannya. Mungkin Kak Mona Lisa mau jawabkah tentang air gambut, apakah tetap bisa diminum walaupun mengandung E. coli dan coliform? Jadi E. coli sama coliform ini bakteri yang dikeluarkan dari tinja. Silakan Kak Mona. Jadi tadi saya itu menjelaskan kalau air gambut itu sebenarnya tidak bisa diminum, tapi dapat menjadi air bersih melalui filtrasi. Jadi dia nggak bisa diminum, tapi buat kegiatan kayak domestik buat mandi itu bisa. Terima kasih Kak Mona Lisa. Mungkin saya tambahkan ya untuk E. coli dan coliform ini kan dikeluarkan dari tinja. Jadi memang salah satu masalah di Kalimantan itu juga dan daerah-daerah terpencil di Indonesia adalah masyarakat banyak yang masih menggunakan saluran air itu untuk tempat apa ya namanya MCK kayak gitu. Jadi tinjanya larut di dalam air juga sehingga bisa meningkatkan konsentrasi E. coli dan coliform. Nah, tadi seperti yang Kak Mona Lisa sampaikan, di daerah itu masih banyak yang menggunakan air gambut khususnya untuk minum atau untuk air bersih dan segala macam. Tapi itu dengan syarat di mana lokasinya itu bersih, tidak ada tempat dekat dengan MCK, tidak ada tambang juga di situ. Nah, terima kasih Kak Mona. Kemudian ini pertanyaan terakhir juga, apakah dibakar atau terbakar gambut itu? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Kak Monica, do you want to answer that, please? Kak Monica? Atau topik mobile mau jawab ini, kenapa gambut itu, apakah gambut itu terbakar atau dibakar? Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kan tadi kita kembali, apakah lahan gambut itu yang sebenarnya bisa terbakar? Kan seperti itu. Ternyata tidak bisa. Karena walaupun kita, kalau memang ekosistemnya atau lingkungannya itu memang terjaga, lahan gambut itu kan syarat utamanya adalah basah. Nah, ketika api campur air, apakah bisa terbakar? Kan enggak. Nah, terjadi kebakaran hutan itu karena memang dirusak, ya, dikeringkan. Nah, apakah itu dibakar atau terbakar gitu? Nah, kalau kebanyakan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah yang memang banyak lahan gambutnya juga, itu memang dibakar ya. Dibakar, ingat, dalam konteks dibakar. Karena apa? Kalau kita melihat dari sisi alamiah, entah dalam sisi kebakaran hutan, terbakar, itu mungkin resikonya hampir, kalau bisa persentasenya mungkin hampir 10% aja dari 90% yang memang dibakar. Nah, yang didominasikan adalah dibakar. Entah itu apapun alasannya ya, entah deforestasi atau ini apa pengalihan guna hutan atau yang macam-macam, bukan hanya yang lain-lain. Dan memang kebanyakan di Kalimantan ini kan diambil alih oleh perusahaan atau korporasi. Nah, jadi mereka memang kepentingannya sangat luar biasa, yang pasti lahan gambut itu dibakar, kebanyakannya seperti itu. Entah disengaja atau tidak sengaja ya. Mungkin seperti itu.
dan kita memang harus memperjuangkan peraturan itu sendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi nggak mungkin gambut itu terbakar sendiri ya. Jadi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang dia bisa menyebabkan api itu muncul di gambut. Dan seperti yang dijelaskan topik di dalam presentasinya, bahwa ketika api itu muncul itu sangat susah karena layer-layernya itu, lapisan-lapisan gambut itu sangat dalam. Oke, terima kasih untuk semua speaker, Mona Lisa, Monica, Iyal, Corinisa, Windy, Topik, Supiana yang sudah berbagi banyak hal kepada kita hari ini. Dan sekarang kita punya games nih untuk teman-teman yang ikut. Apakah benar-benar memperhatikan? Jadi kita boleh buka di chatnya. Saya kirimkan link, yaitu Kahoot, buka www.kahoot.it. Silahkan diklik di situ. Sudahkah? Thumbs up. Jempolnya dikeluarkan kalau sudah masuk ke linknya. Sudah masuk kah? Terus klik kode yang ini. Nah, games ini kita akan berikan hadiah nih kepada 3 pemenang terbaik yang menjawab dengan skor tertinggi. Di game sini sudah masuk ke semuanya? Oke. Buka di www.kahoot.it. Sudah ada beberapa orang yang bergabung. Oke, sudah cukup banyak ternyata ya. Ada 1, 2, 3. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi, baru kita akan lanjutkan. Oke, nice. Sekarang mungkin yang pakai handphone itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu terlihat, mungkin tidak terlihat nanti pertanyaannya, tapi nanti saya akan sebutkan ya. Oke, kita mulai ya. Mengapa air gambut itu berwarna merah? Yang merah itu karena sifatnya asam, biru karena pencemaran, hijau karena ada saponim, orange itu karena mengandung asam organik. Adik-adik kalau nggak bisa ngelihat itu juga bisa ketikkan di chat ya, apa jawabannya. Oke, kita next ya. Sekarang Mona tertinggi ternyata. Benar atau salah, penambatan atau pembuatan canal blocking itu untuk mencegah, untuk mengeringkan gambut. Warna biru itu benar, warna merah itu salah. Canal blocking untuk mengeringkan gambut, biru itu benar, merah itu salah. Oke, kita next kan. Oke. Mona tertinggi masih. Aku pohon asli gambut, tubuhku tinggi, dan aku menghasilkan getah untuk bahan pembuatan permen karet. Siapakah aku? Tadi ada dijelaskan ya. Yang merah itu pohon balarengan, biru pohon manggis, orange itu karet, hijau itu jelutung. Pohon jelutung ya, banyak yang mengira pohon karet pohon karet nggak bisa dibuatin getah ya, dibuatin itu. Oke, next. Benar atau salah, ketika terjadi kebakaran di lahan gambut, api juga membakar di bawah tanah sehingga sulit dipadamkan ya. Biru itu benar, merah itu salah.
api juga membakar di bawah tanah, jadi sulit dipadamkan. Benar atau salah? Biru itu benar, merah itu salah ya. Yeay, wah hebat, semua hampir pada benar ya, luar biasa. Oke, okay, next. Mona menyusul. Next quiz, mengapa air gambut bisa menghasilkan busa atau buih? Tadi ada yang dijelaskan. Yang merah itu karena mengandung senyawa saponin, kemudian warna biru, pencemaran, orange itu air karena ada sabun, kemudian yang warna hijau itu karena asam. Wah, hebat. Pada hebat ya, pada banyak yang benar. Wah, Iyal menyusul. Benar atau salah, Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan luas lahan gambut terbesar di dunia. Terbesar di Indonesia. Biru itu benar, merah itu salah. Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan luas gambut terbesar. Benar atau salah? Hebat. Jadi yang paling besar, paling banyak itu di Papua ya. Kalimantan Tengah itu yang keduanya. Oke. Okay. Kerusakan ekosistem gambut memicu banjir, benar nggak sih? Kalau gambut rusak bisa nyebabin banjir. Biru itu benar, merah itu salah. Yeay, benar semua, luar biasa. Wow, mari kita lihat siapakah yang menang di podium. Ketiganya Iyal, kedua Supi, pertamanya Muna. Kita lihat anak-anaknya tadi ya. Keempatnya Filosofi dan kelimanya Yunita. Jadi kita masukin ke Yunita sama Filosofi. Karena anak-anak ya, sudah banyak-banyak yang tahu ya. Jadi posisi satunya yang Filosofi, kondisi keduanya Yunita. Selamat. Oke. Okay. Adanya gimana tadi ikut games-nya, rame enggak? Tahu enggak, Be? Oke. Okay. Terima kasih sudah mengikuti hampir 2 jam ya. Ekotur kali ini, walaupun kita enggak bisa datang ke lahan gambutnya secara langsung, tapi kita udah belajar banyak hal nih dari tanahnya, airnya, tanamannya, dan bagaimana kita juga bisa terlibat langsung dalam menjaga gambut itu. Dan adik-adik juga jangan sedih, karena kita masih juga punya surprise hadiah nih untuk teman-teman yang ikut ekotur hari ini, tapi dengan misi. Jadi anak-anak Green Warrior itu dia sebelum lolos nih, sebelum kita graduate atau lulus sebagai Green Warrior dengan jabatan Green Warrior, mereka tuh menyelesaikan begitu banyak misi. Nah, ya, salah satu misinya yang mereka lakukan tuh adalah penanaman pohon. Nah, jadi hari ini kita juga mau berikan misi nih kepada teman-teman semua yang ikut untuk dan akan ada hadiahnya untuk kalian yang terbaik menurut kami. Jadi teman-teman bisa posting kalau ada foto, ngambil-ngambil foto, screenshot, atau nanti kita habis ini foto-foto bareng, kalian bisa screenshot dan kirim itu posting di sosial media kalian dan cerita satu hal yang kalian rasa paling satu hal baru yang kalian pelajari atau satu hal yang kalian dulu pikir aku baru tahu sekarang gitu. Dulu aku pikirnya kayak gini, ternyata kayak gini. Atau misalnya kayak, dulu aku pikir air gambut itu merah karena dia banyak dicelupin air teh. Ternyata tadi dari penjelasannya Kak Mona, Kak Iya, ternyata seperti ini. Jadi kalian bisa posting di sosial media. Jangan lupa tag Ranu Belums. Mungkin Kak Korinisa bisa ketikkan IG-nya Ranuelum sama Instagram-nya YouthEgg. Jadi teman-teman bisa tag ke situ buat nanti kita tahu nih siapa yang menyelesaikan misinya. Dan misi kedua,
teman-teman bisa juga ikut nanam menjaga seperti yang dijelaskan oleh Kak Monica bahwa dan juga Iyal bahwa sekecil apapun kita punya peran besar gitu dalam menjaga ekosistem, menjaga bumi. Nah, hal terkecil yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menanam pohon. Dan itu nggak susah, nggak perlu kita harus nyari bibitnya, harus beli mahal-mahal, rawat dulu. Kalian dengan menanam bibit pohon pun, biji pohon pun, dan itu kalian rawat sehingga tumbuh, itu juga salah satu hal yang luar biasa. Jadi itu misi keduanya, yuk kita tanam pohon. Di dalam satu minggu ini sampai awal bulan November, nanti kalian bisa menanam pohon dan teks ke kita ya, dan jelaskan kenapa nih menanam pohon juga penting. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat para speaker, Mona Lisa, Monica, Iyal, Kroniza, Supiana, kemudian Topik juga yang telah berbagi cerita hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman yang ikut berpartisipasi, menonton, belajar juga hari ini. Baik teman-teman yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, yang ada di Bali, yang ikut di Jawa juga, dan juga yang ada di... kok saya jadi lupa nama daerahnya, yang di Sumatera. Dan juga terima kasih juga pada Kyoto News, if I'm not mistaken, Kentaro Okada dari Kyoto News yang sudah ikut bergabung pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita closing, mari kita foto bersama. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, lucu sekali. Padilah ya sama adiknya. Wow. Ayo tunjukkan muka cerianya. Muka cerianya. Oke, siapa nih yang mau ngambil foto? Oke, aku fotoin dari sini ya. Satu, say cheese. Kita dari halaman pertama ya. Say cheese. Oke. Wah, lucu sekali Kak Gifari sama adiknya Isa ya, lucu sekali. Kak Abimanggu juga lucu sekali imut, senyumannya. Lagi, cheese. Oke, nice. Selanjutnya, Desa dia. Oke, nice. Senyumnya mana? Oke. Oke, thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Dadah. Dadah. Salam. Udah.